Sampai butuh 3 orang buat ngangkatin makanan satu ini. Terus platingnya cakep dan isinya mewah banget. Coba kamu tebak habis berapa makan berempat di sini. Harganya aku spill di ujung video ya. Jadi, aku lagi di Suko Ingxiang yang ada di Harbour Bay guys. Tempat makan hotpot paling mewah di Batam. Ada tempat makan di hall ataupun ruangan VIP kayak yang aku pakai ini. Biar lebih private saja. Karena makan berempat, aku pesannya agak kalap nih. Soalnya menunya banyak banget dan enak-enak. Pilihan kuah hotpotnya juga banyak. Aku sih sukanya Sichuan Mala. Tapi ada yang salted vegetable, pork bone soup, sama chicken herbal soupnya juga enak. Nah, fresh seafood platter yang sampai butuh 3 orang angkatnya tadi tuh, isinya live seafood semua guys. Ada filet dari 1 ekor ikan kerapu hidup, ada udang hidup, dan 3 pieces abalone. Mewah nggak tuh? Katanya nih, kalau seafoodnya mati, mereka langsung buang dan nggak akan dipakai loh guys. Memang jaminan mutunya the best lah. Rasa kuah malanya pedas dan bikin kebas lidah. Gurih dan aromatik banget. Daging-daging dan bahan-bahan di sini semuanya premium guys. Puas banget makan di sini apalagi saat cuaca lagi dingin-dingin gini. Cuman sayangnya ini non halal guys bagi teman muslim. Fix, harus kamu gaskan ke sini guys. Ikan kerapu tadi, kepalanya jangan kamu buang ya. Sayang guys, dimasak aja ya. Soalnya waktu aku jalan keluar, aku lihat ikannya beneran masih hidup tuh. Nah, ini harganya guys. Gaskan. Kalau kamu nggak tahu tempat ini, berarti sia-sia kamu jadi orang Batam. Hehehe. Soalnya di tempat ini sudah direview banyak food blogger dan influencer karena makanannya banyak dan enak. Terus suasananya vibe Singapura banget. Dan kamu bisa bawa pulang mobil dan motor loh, yang akan diundi tanggal 30 Juni nanti. Wow. Jadi ini Tamrin Food Market yang lagi hype banget di Batam dengan puluhan stand makanan di dalamnya dan kebanyakan brand-brand terkenal di Batam. Dari makanan Western, Asia sampai Nusantara dan dessert juga ada di sini nih. Tempat makannya cozy banget dan free wifi dengan tempat parkir gedung bertingkat. Dan kamu nggak usah khawatir, makanan di sini 100% halal semuanya. Jadi nggak usah nanya-nanya lagi ya di komen. Ini aku pesan beberapa menu yang aku rasa kamu bisa suka juga. Ada nasi tempong, aneka kue tradisional, ada pasta dan pecel ulek, sop iga bakar dan soto Betawi. Terus yang spesial ini ada kari kepala ikan. Nah, kari kepala ikan ini dari Mama Seafood guys. Ikannya segar dan gak amis sama sekali. Kuah karinya wangi dan gak bikin enak walau dimakan tanpa nasi sekalipun. Terus sup iga bakar Mbok Sum ini ada manis-manisnya dan empuk banget. Dagingnya langsung lepas dari tulang. Terus soto Betawi ini dagingnya lembut dan banyak. Terus rasanya gurih dengan sedikit rasa manis. Pecel ini dari ulek-ulek dan ada sayur kecipirnya guys. Dan kue-kue tradisional dari Madam Mok ini asik-asik banget rasanya loh. So guys, langsung gaskan saja ke Tamrin Food Market ya. Dan bawa pulang mobilnya. Gaskan guys, gaskan. Makan nasi kebuli Arab daging domba, popian nonya isi rajungan, sop ikan keladi, sampai soto Medan Legend bisa kamu makan di sini. Dan banyak lagi comfort food lainnya yang enak-enak semua di sini guys. Dan aku sudah coba semuanya dong. Dan serius, enak-enak semuanya oi. Penasaran kan? Ini aku spill tempatnya ya. Kamu bisa makan makanan ala kopitiam tapi makannya di mall. Nah ini dia guys, di basement 1 Wan Batam Mall ada tempat makan baru. Namanya Kopitiam Wan Batam Mall. Di sini ada banyak pilihan makanan unik, enak-enak dan semuanya halal cuy. Ada pilihan sop dan kari seafood, makanan Nusantara, soto dan bakso sampai dimsum semua lengkap pokoknya. Walaupun makannya di mall, tapi harganya standar kopitiam loh. Ramah di kantong dan harganya dari 15 ribuan saja. Saking banyaknya pilihan makanan di sini, aku yakin kamu bakalan bingung mau mulai dari yang mana duluan. Karena di Kopitiam Wan Batam Mall ini ada total 14 stand makanan dan semuanya unik dan enak. Pastikan kamu coba semua makanannya ya guys. Nah tempatnya ini bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jangan lupa tag teman dan pasangan kamu untuk makan bareng di Wan Batam Mall Kopitiam yuk. Gaskan guys, gaskan. Aku baru sadar kalau di kedai kopi ini kok banyak makanan legend Batam pada ngumpul di sini ya. Ada nasi campur Aan khas Kalimantan, ada bakmi khas Singkawang Pak Laki, terus nasi kari Ameng khas Tanjung Pinang, ada mie yubol dengan rice bowl B2 sambal matanya dan banyak lagi. Tapi maaf ya, ini konten non halal bagi teman muslim, bisa di skip atau lanjut nonton. Jadi ini kedai kopi 97 yang lokasinya persis di seberang hotel utama guys. Dengan total hampir 20 stand sarapan dan makan siang dan kebanyakan makanan legend di Batam ada di sini.
Yang ini nih, nasi campur Aan khas Kalimantan. Paket komplit dengan semua lauknya lengkap, harganya cuma Rp33.000 guys. Terus nasi kari Ameng Tanjung Pinang ini harganya dari Rp20.000-an. Yang aku makan ini bayarnya Rp35.000. Asli nasi kari ini enak banget. Nah kalau bakmi Pak Laki khas Singkawang porsi spesial ini, aku bayarnya Rp31.000. Lauknya banyak, wangi, dan bakpoknya renyah. Juara banget ini guys. Yang terakhir yang kumakan ini rice bowl B2 sambal matah dari Mid Yubul. Cuman Rp30.000, tapi dagingnya banyak banget, empuk dan smoky. Terus sambal matahnya medok dan pedas. Sekarang kamu sudah tahu di mana makanan enak pada ngumpul kan? Gasken lah guys, gasken. Kalau kamu penggemar kuliner serba bebong, konten ini untuk kamu. Karena semua menu terkenal Batam yang serba bebong ada di sini. Seperti siobak dan sasio, nasi kari, mie kari, paikut, lomi, dan pastinya BPK dan bakute ada di sini semuanya. Nama tempatnya ini A1 Kopitiam. Lokasinya di Bengkong Golden Brown di jalan ke arah next level. Konten ini non halal ya guys, bisa di skip atau lanjut nonton. Jadi di sini tuh ada bebek, ayam dan seafoodnya juga. Tapi main menunya itu ya menu serba bebong ya guys. Dan di sini aku akan review rasanya satu persatu. Jadi kamu nonton sampai akhir ya. Yang pertama ini siobak paket komplit. Ada siobak, casio, bebek dan ayamnya. Harganya Rp150.000 saja. Casionya ada lemak-lemaknya jadi empuk dan juicy. Terus siobaknya juga crispy. Apalagi saus cocolnya ini manis dan ada rasa aroma furunya. Ada paket bento yang lebih kecil dan harganya cuma Rp48.000. Yang ini lomi. Bedanya kuah lomi di sini nggak kental tapi enak diseruput karena gurih dan wangi. Harganya Rp25.000 saja nih dan toppingnya juga banyak. Kalau untuk aku sih yes karena enak. Terus ada mie kari pakai paikut. Karinya kental, gurih, wangi dan ada manis-manisnya. Paikutnya juga banyak dan ada versi mie kari udangnya. Udangnya ini besar dan segar. Harganya sama Rp25.000 saja. Kalau bakute ini tipe kuah putih, harganya Rp40.000, lumayan wangi dan gurih. Paikutnya juga banyak. Penggemar BPK pasti senang nih sama BPK-nya yang di sini. Karena harganya cuma Rp30.000, dapat sebanyak ini. Empuk dagingnya loh. Selanjutnya ini nasi kari. Seporsi gini Rp25.000 harganya, termasuk murah sih ya. Terus ada juga mie pangsitnya dong. Nah, menurut aku sih ya, overall rasanya oke banget. Apalagi harganya termasuk murah dengan porsi yang gak dikurangin loh guys. Gasken guys, gasken. Makan dimsum sepuasnya di Hotel Bintang 4 tanpa batas waktu butuh bayar berapa ya? Jadi di Swiss Bell Hotel Harbor Bay, setiap hari Minggu ada program dimsum Sunday Brunch guys. Di sini ada 20-an jenis dimsum yang digoreng ataupun yang di-steam. Dan juga menu berat seperti fried carrot cake, Hainanese chicken rice, bubur, sampai chicken noodle yang bisa kamu makan sepuasnya. Asiknya nih, troli dimsumnya tuh nyamperin kita dan bisa kita ambil sebanyak yang kita mau. Tapi ya guys, ambil yang kamu mau makan dan makan semua yang kamu ambil. Ambil secukupnya dulu, kalau nggak cukup bisa nambah lagi nanti. Santai, nggak ada batasnya kok. Dimsumnya dibuat oleh chef dari Malaysia langsung guys. Dan semuanya halal. Serius, enak-enak banget dimsumnya woy. Ini aku makan bakpao casio bareng bapak tausa. Gini baru enak makannya, cobain deh. Sebagai pecinta dimsum, ini mah surga banget. Siomaynya, hakaunya, semuanya mantap. Dan kamu yang suka dimsum ceker ayam, wih, gede-gede dan super empuk nih di sini. Untuk makanan berannya, aku rekomen banget nih chicken noodle-nya terus sama fried carrot cake di sini. Oh iya, ada kuih lingkau juga yang bagus untuk kulit kamu loh. Nah, di sini kamu bebas makan dari jam 11 sampai jam 2. Terserah mau duduk berapa lama dan harganya cuma Rp199.000 per orang. Yang ulta di bulan ini ada diskon 20% loh. Segera tag teman kamu dan gaskan reservasi tempatnya guys. Gaskan!